Yes, he does. Ya. Dia tidak mengerjakan lebih meyakinkan. Ya, itu lebih meyakinkan. Dia memang benar-benar membuat PR. Homework. Pertanyaannya gimana guys? Benarkah dia mengerjakan PR? He does. Yes, he does. Yes, he does. Kalau tidak, no, he does not. Tanya dulu, tanya. Does he ekspresikan contoh gitu misalnya ya. Biasanya dia IE gitu karena dia atau example langsung bisa dia. Itu kepanjangan loh. Kayak simbol ya. Dia pasti dia dipakai Kak, enggak X atau enggak M, enggak P, enggak L. Kalau X jadi mantan lu Kak. Example guys. Ya. How do we guys? Example. Any question? Any question? Tes dulu Pak kalau gitu Kak. Oke. I go. I go to school. I go. Example. Jadi logat Korean. I tell me you go. Jangan mancing-mancing kamu. Oh, kata baru. Itu yang enggak ngerti dia kata-katanya. Katanya Purna yang pakai kata kerja pertama itu yang S. Kok enggak di isi I am kan? Catatan. Catatan yang tadi itu loh, Kak. Kalau oh. Itu kata kerjanya kan masih kata I am. Bisa. Kalau dia pun berkata dulu apa kayak itu. Dulu lah yang lagi. Kawannya masih pemberiannya sama IS jadi example. Ini udah teman-teman? Sudah itu sudah. Saya hapus coba ya. Kalau penggunaan tubuhnya Pak, contoh penggunaan tubuhnya. Tadi Kak Purna nanya yang S dan ES itu katanya. Nah ini ingat, kita dalam bahasa Inggris itu yang penting tuh belajar tentang waktu. Misalnya, ada waktu sekarang, lampau, dan future. Dan kita sekarang membicarakan yang sekarang. Itu biasanya di
dalam bahasa Inggris disebut dengan simple present.